Assalamualaikum, hai guys, kembali lagi di channel aku. Jadi sekarang siang ini sekitar jam 2 kita lagi di Alfamidi rumah sakit karena kita mau nunggu antrian mau cari minyak guys. Ini ya. Udah pada ngantri. Kak mau nyari apa? Tadi mau nyari es krim, tapi es krim itu alasan kayaknya. Kalau es krim itu alasan. yang pertama aslinya tuh minyak goreng. Enggak ya, tahu kenapa nih dalam sebulanan ini ya, Mbak ya. Iya. Di goreng tuh kayak langka susah ya. Ngalah-ngalahin emas ya, Kak. Mau buat minyak kelapa pun lama. Lama. Lebih susah kan? Tempat habis gas. Heeh. Oh berarti ya naik 15.000, semua naik. Kita nyari di Alfamidi rumah sakit, mudah-mudahan dapat walaupun cuma seliter. Ya, ini sudah dua kali kesini. Lumayanlah dapat, kalau dapatnya dua dan 4 liter. Kalau dapat dijual lagi kan? Dijual lagi giliran butuh repot. Ini dia pada ngantri tuh di Alfamidi. Jam berapa jam kak? 2. Jam 2 kak? Nunggu antrian. Ngantri sembako aja. Di sana tadi pagi. Tadi jam berapa dikasih itu jam 2 karena jam salah tuh. Tapi itu kemudian dia ini lagi. Di gunung juga ada jam berapa belum dibalas. Kalau jam 2 berarti sama aja kali jam 2. Iya, kan. Sama kan ganti shift 2 itu ya. Kali ya. Ya ampun. Ini kita sudah mulai ngantri. Tapi minyak belum datang, guys. Di Alfamidi gunung. Wah, minyak baru datang. Kita serbu, guys. Apa masuk ya? Masuk kah? Kalau bisa dua lah ya, kalau bisa. Oh, salah enggak ngantri. Oh, enggak ngantri. Dia murah 14.000 sekarang. Iya. Ngantri. Ngantri. Kita lagi ngantri minyak guys, mudah-mudahan dapat ya, mudah-mudahan. Bismillah. Alhamdulillah setelah ngantri panjang akhirnya dapat satu guys, lumayan. Ini pun nggak ada kantongnya, pakai apa ya nanti ya, nggak ada plastik. Duh, orang berdatangan satu-satu. Dan alhamdulillah, terima kasih yang sudah ngikutin video aku sampai selesai. Wassalamualaikum.